Ma akroman nisa illa karimun. Tidak bisa menghormati kaum perempuan kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak bisa dan tidak menghina kaum perempuan kecuali orang-orang yang hina. Maka Partai Keadilan Sejahtera dan praksi Partai Keadilan Sejahtera menganggap seluruh serikandi para parlemen perempuan ini bukan sekedar pelengkap dalam pemilu, bukan sekedar pelengkap dalam pengurus, tapi serikandi-serikandi ini memiliki tempat-tempat yang sangat strategis. Karena itu kami ada yang menempatkan perempuan jadi pimpinan DPRD. Betul apa betul? Ada yang menjadi pimpinan praksi, ada yang menjadi pimpinan komisi. Ini sebagai bukti bahwa praksi PKS dan Partai Keadilan Sejahtera memandang penting kehadiran para parlemen, anggota parlemen dari kaum perempuan dan kaum hawa ini.